enak susunya, mama mama enak susunya. Ingat, subscribe dulu, subscribe 100.000 subscriber tahun ini, oke? Okay? Mantap. Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Growtopia rollback lagi. Oke, okay, so hai Nana, welcome back to Nirang Danzo. Jadi di video kali ini, ya, sesuai judulnya dan sesuai thumbnailnya, ya, kemungkinan besar Growtopia bakal rollback lagi. Karena apa? Ya, baru ada berita sangat mengejutkan di mana dari tadi itu aku itu sering DC-DC-an dan koneksiku tuh bagus, tiba-tiba error connecting atau bla 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 lah itulah. Oke. Okay? Dan ya, diduga karena adanya tunggu bentar ini tanganku jelek banget nih pakai senter. Astaga, ganti. Oke, okay, dan by the way tadi aku habis record Cave Blast dan ternyata aku buka Cave Blast dan aku enggak tahu kenapa Cave Blast-nya itu ngebug di mana enggak ada portalnya asli. Aslinya aku udah record kemarin dan aku cukup jengkel di mana aku tidak menemukan portal. Jadi udah satu hari aku mencari dan ternyata enggak ada. Oke. Okay. Ya sudah. Jadi jadi Growtopia tadi ini ya ada duplication glitch, oke? Okay. Dimana kemarin setelah update yang baru ini nih, yang ini nih Spelung Kurama, ya aku taunya Kurama, oke? Okay. Nah jadi itu sering update DC kayak gitu. Dan ternyata ada duplication glitch, oke? Okay. Dan dimana ada yang berhasil menduplicate party machine, habis itu naik Merdevil Wing, aku nggak tahu gimana cara orang duplicate. Ya, coba ini adalah tutorial ngeduplicate Nightmare Devil Wing, oke? Okay? Pertama, drop. Boom. Hi. Gimana caranya? Anjay. Itu adalah ciri-ciri fast hand. Apakah kita lihat apakah keduplicate atau tidak? Mari kita buktikan. Dan seketika Growtopia kok enggak crash? Oh, enggak. Untungnya tidak. Oke, okay. Dan mari kita lihat apakah keduplicate dan enggak anjir, astaga ngelawa aku. Aduh. Dan ini ya, ini dia Nightmare Devil Wingku. Wing sparkle-sparkleku yang agung. Oke. Okay. Dan ada yang ngeduplicate deh Nightmare Devil Wingku, Wing sparkle-sparkle kesayanganku. Dengan gampangnya dia menduplicate sampai 12, oke. Okay. Dan di ward-nya itu ada ini. Bye Bunny, oke. Okay. Nah, di mana kalau kita lihat di kanannya itu Nightmare Devil Wing itu ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Oke, okay. Dan pingin tak scam. Aku juga tidak tahu bagaimana cara orang-orang menduplicate. Aduh. Kenyang. Dan aku juga tidak tahu kenapa ini bisa diduplicate dan ya seperti biasa, kalau Growtopia update bakal ada salah satu sistemnya yang lemah. Oke, okay, dan aku juga tidak tahu seberapa parah duplication glitch ini. Dan tadi itu ada yang jual Phoenix Wing seharga 200 DL dalam jumlah yang banyak. Oke, okay, dan dari tadi itu juga ada SB apa ya? Tunggu bentar. Mana? Kok ada yang ini? SB. Tadi aku melihat banyak yang SB, ya. Dan ada juga dari SG-nya si Anons, oke. Okay. Dan ini di mana itu tuh Party Blast. Apa ya, party wither machine-nya tuh banyak. Dan ya, di mana lagi orang mendapatkan wither itu selain di apa, di luar anniversary Growtopia event, oke. Okay. Dan tadi juga ada apa ya? Nih, kok hilang ya? Oke, okay, dan coba kita lihat, kita ke ward-ku dulu. Kita coba lihat SB. Tadi kalau nggak salah apa ya, ada yang SB rollback sebelum aku tadi ke sini. Oke, ini ada sell cheap items. Coba kita ke Fendi X6. Oke, sepertinya di sini tidak ada item yang begitu mahal dan ya aku pikir duplication glitch-nya tidak sampai ke sini. Dan coba kita ke Bui Party. Oke, dan di mana itu tadi wither machine-nya itu udah dijual sekitar udah
dalam waktu yang cukup lama. Dan oke, dan di sini juga tidak ada. Oke, dan di mana di SS-an ini itu begitu banyaknya party wither machine. Oke. Dan ya, dan ini sudah disebarluaskan. Dan kalau kalian yang belum tahu announce, announce itu kayak semacam apa ya? Kayak game guardian atau asisten mod gitu. Ya, dan berarti kalau misalnya udah di-post oleh orang yang terpercaya, berarti ya ini bisa dibilang kemungkinan besar iya. Oke. Dan apa yang terjadi? Seal Wither berapa? 4 210 chip lah tuh. Dari harganya saja 210 sudah murah. Nih ada orang yang kaget. Biasanya 249 dan tiba-tiba 210. Oke, bodo amat. Dan kita balik ke world kita dulu, oke. Oke, dan aku juga menemukan tadi di Instagram itu di mana orang yang menjual helm seperti ini, seperti milik Guildku. Oke, nama wardnya itu KZ8GT. Oke. Coba kita ke ward KZ8GT. Kalau nggak salah ini sudah ditindaklanjuti oleh mod, dan ya, dan benar, that ward is unaccessible, oke. Dan di mana ward ini sudah tidak bisa diakses, ya sudah pasti ini di nuke sama moderator, oke. Di mana mungkin pihak Grotopia masih belum bisa menemukan apa ya, semacam solusi untuk mengatasi duplicate glitch ini, oke. Dan gameku nge-freeze lagi, oke, bodo amat, oke. Jadi aku pikir moderator akan ngeban orang-orang yang sudah menduplicate dan ward yang menjual barang-barang hasil duplicate, oke? Dan aku dapat info dari temanku, tunggu sebentar. Ini di mana announce baru saja ngepost bahwa tidak ada rollback, aku tebak karena Meteos sudah apa nih? Sudah mengambil semua. Itu udah ward sekitar 1000 DLS ya. Iya, aku pikir kalau misalnya bisa diselesaikan dengan tanpa rollback, dan maka itu artinya tindak lanjut moderator sekarang tumben bagus, oke? Ya di mana untuk update kali ini juga aku pikir bagus, dan di mana aku akan merecordnya, dan ya itu menurutku bagus, oke? Dan aku pikir Grotopia akan tambah parah dalam menghadapi hal seperti ini, dan ternyata untungnya nggak sampai satu hari masalahnya sudah kelar, ya semoga saja, oke. Dan kalau misalnya aku bisa ngeduplikat gitu kan enak gitu ya, aku punya 500 Nightmare Devil Wing habis tuh, wah udah gila, astaga. Oke, dan mungkin segini saja video kali ini. Kalian bisa komen bagaimana pendapat kalian tentang duplikat item di Grotopia yang sekarang hari ini terjadi, oke. So guys, thanks for watching, don't forget to like, comment, and subscribe. So I'm Derang Danzo, and stay on my channel, and see ya.